Hai semuanya, welcome back to my channel, aku Novi Maru. Selamat datang buat kalian yang baru di channel aku. Di video kali ini aku mau nge-review produk soothing gel ini dari Innisfree. Nah sebelumnya tuh aku udah pernah nge-review beberapa produk soothing gel, ada yang dari Nature Republic, ada yang The Same, pokoknya macam-macam. Nah kalau kalian belum nonton reviewnya, kalian bisa cek di playlist Maru's Review. Dan sekarang aku akan langsung ngebahas produknya Innisfree Aloe Revital Soothing Gel ini. So kalau kalian penasaran kira-kira gimana hasilnya produk ini di kulit aku, keep on watching. Buat yang belum tahu, jenis kulit aku itu normal to oily. Seperti biasa, aku akan ngebahas dari packagingnya dulu. Untuk packagingnya, dia kelihatan kayak gini. Ini packagingnya tutup dari plastik, warnanya hijau. Dan untuk tutupnya itu diputar kayak gini ya. Ini yang punya aku kemasan 15 ml. Untuk yang kemasan full size-nya itu bentuknya juga sama packagingnya, warnanya juga hijau dan tutup, cuman isinya 300 ml. Dan untuk tutupnya itu flip top. Untuk packaging aku lebih suka yang kemasannya kayak gini, karena menurut aku ini lebih jenis aja sih, daripada yang bentuknya jar gede gitu kan. Udah gitu kalau mau dibawa pergi-pergi juga menurut aku ini lebih praktis. Untuk teksturnya dia ini gel, warnanya bening, dan dia ini gak lengket sama sekali, benar-benar yang super duper ringan. Udah gitu gak ada wanginya. Jadi buat kamu yang gak suka produk-produk yang ada wewangiannya, mungkin kamu akan suka sama produk ini. Kalau dari keterangannya, produk ini itu mengandung 93% jeju organik aloe extract yang bisa membantu melembabkan dan menenangkan kulit secara instan. Terus selain itu, dia juga bisa membentuk lapisan pelindung kulit yang bikin kulit jadi segar dan sehat. Produk ini itu bisa dipakai ke seluruh badan, mulai dari rambut, muka, tangan, dan kaki. Cuman kalau aku sih lebih sering pakai produk ini untuk muka aja. Nah cara pakainya sih kayak pakai moisturizer gitu ya aku. Jadi aku tuangin ke tangan, terus kayak aku aplikasiin ke seluruh wajah. Dan aku emang pakainya sedikit aja, secukupnya aja, bukan yang aku pakai kayak untuk masker gitu, enggak. Yang aku suka dari soothing gel ini, dia tuh kalau pas dipakai rasanya dingin. Udah gitu teksturnya ringan banget kalau dibanding sama soothing gel yang pernah aku coba sebelumnya. Udah gitu dia ini kalau udah ngeresap ke kulit tuh enggak meninggalkan residu gitu loh. Jadi kayak enggak ada lengket-lengket gitu di muka. Dia tuh gelnya kayak air gitu loh kalau dipegang, bener-bener enggak lengket sama sekali. Udah gitu kalau di kulit aku ini hasilnya kayak lebih menghidrasi kulit gitu ya. Kalau untuk lembabnya menurut aku sih standar, tapi kalau untuk hydratingnya tuh aku ngerasain banget sih dari si soothing gel ini. Dan aku lebih sering pakai produk ini untuk pagi hari atau sore hari setelah mandi. Kalau untuk malam harinya sih aku tetap pakai moisturizer yang biasa aku pakai. Untuk menenangkan kulit, iya ini ngaruh banget di kulit aku, apalagi kalau udaranya lagi panas dan aku pakein soothing gel ini itu rasanya enak banget. Terus aku juga udah coba pakai produk ini untuk tangan dan kaki. Kalau yang aku rasain sih dia ini sedikit melembabkan, tapi menurut aku sih nggak terlalu lembab gitu ya. Jadi aku kurang suka sih kalau dipakai untuk tangan dan kaki. Aku lebih milih pakai body lotion aja, karena emang dia nggak begitu ngaruh-ngaruh banget kalau untuk tangan dan kaki aku. Terus kalau untuk rambut, aku nggak coba produk ini untuk rambut karena aku lagi ada produk yang aku pakai saat ini untuk mengatasi masalah rambut aku, dan aku pengen tahu gimana hasilnya produk itu di rambut aku. Makanya aku nggak pakai si Innisfree ini karena aku pengen ngelihat hasilnya bener-bener gitu loh. Aku nggak mau kalau dicampur-campur ntar malah hasilnya jadi nggak tahu yang mana yang bekerja gitu kan. Makanya aku belum coba produk ini untuk rambut aku. So far untuk pemakaian Innisfree ini di muka dan di badan buat aku nggak ada masalah. Cuman ya kayak yang aku bilang tadi, untuk hasilnya tuh nggak terlalu mencengangkan. Tapi kalau untuk teksturnya, aku lebih suka teksturnya si Innisfree ini dibanding sama soothing gel yang pernah aku coba sebelumnya. Untuk packagingnya juga aku lebih suka yang ini, dan ini tuh harganya sangat-sangat affordable. Kalau untuk yang 300 ml yang full size itu harganya sekitar 100 ribuan gitu. Dan buat teman-teman pecinta soothing gel yang belum pernah nyobain produknya Innisfree ini, monggo dicobain. Dan buat kalian yang punya kulit berminyak atau yang acne prone, mungkin kalian akan suka sama produknya Innisfree ini. So ya segitu aja review singkat dari aku tentang produknya Innisfree ini. Semoga videonya bermanfaat dan semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, dan share videonya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, jangan lupa subscribe karena akan ada 3 video setiap minggunya yang update hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Untuk detail produknya akan aku tulis di description box, jadi langsung cek aja. Kalau kalian ada pertanyaan atau request video, kalian bisa tinggalin komen di bawah atau follow Instagram aku di @novimaru24. Dan buat teman-teman yang mau nonton video-video aku sebelumnya, kalian bisa klik linknya di atas sini atau di description box. Makasih banyak udah nonton video aku dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye-bye!